Oke, selamat datang kembali pelanggan Niki Family. Kali ini saya akan memainkan sulap yang cukup berbeda ya. Jadi saya akan memprediksi 3 kartu di sini. 1 2 1 lagi. Oke. Ini saja ya. Saya memprediksi 3 kartu ini ya. Sekarang kita potong dulu ya kartunya. Potong lagi misalnya, gimana ya, taruh sini misalnya ya, ini taruh sini, taruh sini, taruh sini. Oke, habis itu bilang stop. Stop. Oke, stop di sini ya. Oh, di sini. Saya buka begini. Sekarang saya potong lagi seperti ini ya. Bilang stop. Stop. Oke, stop di sini. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Ini face to face dengan ini. Oh, mana tadi ya? Ini ya. Ya di sini ya. Habis itu kalian menghentikan saya juga di sini ya. Ini taruh sini. Oke, kita lihat kalian menghentikan saya di mana. Kita lihat ini. Ini adalah soulmate-nya. Bagaimana dengan ini? Ini juga ada last soulmate-nya. Sekarang prediksi saya yang ini apa? Saya mau prediksi kartu ketiga ini adalah as. Kita lihat di sini. Ini adalah as ya. Ini juga adalah as dan ini juga adalah as. Memprediksi berapa kartu ini ya? 2 ke 4 6 6 kartu sekaligus. Oke, sekarang rahasianya. Rahasianya adalah seperti ini. Kita susun kartunya seperti ini. Ya. 7 di atas. As as as, diselingi dengan as as as, taruh di atas seperti ini. Kemudian tua ke Padma 7 di bawah. Tua ke Padma 9 di atas. Tua ke Padma as di sini. Oke, kita taruh di sini. Lalu ketika kita mulai, kita akan memprediksi dulu. Oke, ini adalah yang kita prediksi tadi ya, 7. Kita taruh di sini. Kita 9 juga kita taruh di sini. Yang as ini tidak kita lihatin ya. Jadi kita beginiin, misalnya begitu langsung kita taruh seperti ini. Oke, sekarang kita sudah siap untuk memulai. Jadi langkah yang pertama adalah 2 kartu ini usahakan ada di bawah. Caranya mungkin kita geser seperti ini, 2 begini kan. Kemudian kita kunci begini. Nah, kan. Ini sudah terkunci 2 kartu ya. Setelah itu kita taruh begini ya, kita tutup kayak gini nih. Nah, ini ada di sini. Lalu kita ambil lagi 2 ini, kita taruh di sini, ini kita taruh di sini, ini taruh di sini, kemudian ini begini. Artinya ini sudah masuk ke bawah dan ini tetap di atas. Kalau ini sudah di bawah, maka ini sudah siap untuk naruh kartu 7. Stop. Oke, 7 di sini. Ini di sini kita udah face to face dengan soulmate-nya. Nah, 9 ini kan masih as di sini. Jadi ketika kita nyusun seperti ini, kita sudah menandai satu kartu seperti ini. Habis itu kita
potong jadi dua seperti ini, lalu kita taruh di sini satu, nah, seret, gitu kan, lagi, ini kan, taruh di sini, nah, gitu kan, kita pindah, habis itu begini. Nah, kalau 9 sudah di bawah, sudah siap. Stop. Oke, stop di sini. Lalu kita begini. Sebenarnya ini diginiin. Nah, mana? Misalnya 7 ini face to face dengan ini ya. Lalu 9. 9 ini face to face dengan ini. Oke, kita lihat ini soulmate-nya adalah 9 dan 7 adalah 7. Lalu ini prediksi kita, as di sini adalah as, di sini adalah as, dan di sini adalah as. Oke, itu adalah sulap dan rahasianya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan menyesal ya, subscribe sekarang untuk mendapatkan trik-trik yang lain. Oke, selamat mencoba, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di esok hari. Baiklah, mari kita undi pemenang sulap minggu kemarin ya, trik ke-37. Di sini cuman ada 2 orang ya, jadi pemenangnya pasti Rizky nih ya. Kita tes dulu. Kita ganti menjadi 2 dan pemenangnya adalah nomor 1. Mana ini? Rizky. Selamat untuk Rizky Tube.